Yusuf lain kali minta tiket katanya. Siap. Bagaimana Pak hasil pertandingan? Ya, patut kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat satu poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat satu poin, ini dengan Australia dapat satu poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan satu poin, mungkin nanti bisa tiga poin. Ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Wah, itu kalau bagian pelatih Coach Sintayong, jangan saya. Saya bagian nonton dan menang dapat poin itu aja. Tadi kan mengajak cucu-cucu juga. Apa? Tadi ngajak entes ya Pak? Oh biasa ikut. Antusias nggak Pak? Sangat antusias. Hai. Bola. Secara umum permainan timnas memuaskan Pak? Hah? Secara umum permainan timnas. Ya saya kira kita bisa melihat sendiri kan. Ini hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong. 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga menahan imbang. Dapat satu poin. Terima kasih Pak. Soal gratifikasi untuk Mas Kaisang. Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Gianni. Itu? Evaluasi gimana? Ya, dua kali bermain kita banyak bertahan. Counter attack-nya belum maksimal. Ya, mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Messi leger, saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR, saya udah, Pak Menpora udah tanda tangan, Mensesnek udah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan di China. Mesti tambah lagi, kan counter attack-nya belum rapi. Pak Erik, antusias masyarakat dan... Wah, luar biasa. Ini yang selalu saya Pak Menpora diskusi, ini marwah bangsa kita. Karena seperti kemarin di Saudi, kita tahu ya masyarakat kita di sana kan TKI ya. Dan mereka bekerja ya dengan bisa menahan satu-satu, marwahnya naik. Ya. Ketika kita di Qatar, masyarakat kita pekerja, kita bisa bermain dengan baik di Qatar, marwah kita naik. Sama hari ini, kita kan selalu dipandang rendah sama Australia. Ya, hari ini kita buktikan ya kita seimbang-seimbang saja. Nah tentu nanti kita harus perbaikin juga permainan kita kalau kita mau lolos Piala Dunia. Martin Pes tadi maksimal. Saya yang belum. Sekarang lagi ditunggu. Martin Pes tadi banyak penyelamatan Pak. Gimana komentarnya Pak? Ya sudah diprediksi. Ini tingginya sama Pak Menpora. Oh, iya. Jadi kalau kipernya ya saya rasa kembali tapi gini. Ini bukan permainan individu. Ya masih ya. Pak Yusuf lain kali minta tiket katanya. Siap. Bagaimana Pak hasil pertandingan? Ya patut kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat satu poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat satu poin, ini dengan Australia dapat satu poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan satu poin, mungkin nanti bisa tiga poin. Ini yang kita harapkan, dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Wah, itu kalau bagian pelatih Coach Sintayong, jangan saya. Saya bagian nonton dan menang dapat poin, itu aja. Apa? Tadi ngajak entes ya Pak? Oh biasa ikut. Antusias nggak Pak? Sangat antusias. Hai. Bola.
Bola. Secara umum permainan timnas memuaskan, Pak? Hah? Secara umum permainan timnas. Iya, saya kira kita bisa melihat sendiri kan. Ini hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong. 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga menahan imbang. Dapat 1 poin. Terima kasih Pak soal gratifikasi untuk Mas Kaisang, ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih Pak. Hati-hati. Ya, dua kali bermain kita banyak bertahan, counter attack-nya belum maksimal. Ya, mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Messi Leger, saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya, kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR, saya sudah, Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan di China. Mesti tambah lagi, kan counter attack-nya belum rapi. Pak Erik, antusias masyarakat dan... Wah, luar biasa. Ini yang selalu saya, Pak Menpora, diskusi, ini marwah bangsa kita. Karena seperti kemarin di Saudi, kita tahu ya masyarakat kita di sana kan TKI ya. Dan mereka bekerja ya dengan bisa menahan satu-satu, marwahnya naik ya. Ketika kita di Qatar, masyarakat kita pekerja, kita bisa bermain dengan baik di Qatar, marwah kita naik. Sama hari ini, kita kan selalu dipandang rendah sama Australia. Ya, hari ini kita buktikan ya, kita seimbang-seimbang saja. Nah, tentu nanti kita harus perbaikin juga permainan kita kalau kita mau lolos Piala Dunia. Martin Pes tadi maksimal. Saya belum, sekarang lagi ditunggu. Martin Pes tadi banyak penyelamatan, Pak. Gimana komentarnya, Pak? Ya, sudah diprediksi, ini tingginya sama Pak Menpora. Jadi kalau kipernya, ya saya rasa kembali, tapi ini bukan permainan individu, ya, masih ya.